Di tengah larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat justru padat oleh pemudik. Pemudik memilih perjalanan pada malam hari untuk menghindari razia penyekatan pemudik dari petugas. Ruas arteri Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam terpantau padat. Iring-iringan pemudik kendaraan sepeda motor dari luar Cirebon memadati jalur Pantura. Pemudik nekat pulang kampung meski pemerintah melarang mudik di tengah pandemi COVID-19. Para pemudik memilih perjalanan malam hari untuk menghindari razia. Berbeda di Jalan Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat yang terpantau lengang jelang Lebaran. Padahal biasanya jelang Lebaran, ruas Tol Cipali padat oleh pemudik ke sejumlah daerah. Dari data Astra Infratol Road Cipali, selaku pengelola Tol Cipali mencatat untuk volume kendaraan yang melintas saat ini perharinya rata-rata berkisar 20 hingga 25.000 kendaraan. Data tersebut jauh di bawah rata-rata normal perharinya yang dilintasi rata-rata 40 ribuan kendaraan.